All of us are born with an original sin. Ang original sin, at sin, ano man yan? Was it the first kiss? Or what was the sin? Bakit original? Nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Ni, tsak-tsak, walang yun ang nanay pati tatay mo, wala ka bang kasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Who is this stupid God? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam semuanya. Saat ini mungkin tidak ada pemimpin negara-negara di Asia Tenggara yang lebih populer dan kontroversial daripada Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sejak dilantik menjadi Presiden Filipina ke-15 pada tahun 2016 silam, sejumlah pencapaian telah diraihnya. 2 tahun masa pemerintahannya, Duterte telah memenuhi banyak janji politiknya kepada rakyat Filipina, seperti pelayanan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kuat, dan perang melawan narkoba. Namun di balik kesuksesannya, ada banyak kejadian yang menjadikan Duterte sebagai sosok yang penuh kontroversi di negeri yang berpenduduk mayoritas Katolik taat itu. Baru-baru ini, seperti dikutip dari The Manila Times, ketika berbicara dalam acara ratifikasi The Bangsamoro Organic Law atau Undang-Undang Organik Bangsamoro, Duterte mengeluarkan pernyataan yang membuat rakyat Filipina terguncang. Ada bagian dari diri saya yang sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya ketika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan seorang Katolik, saya Islam, itu benar. Tuhan pasti baik pada kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun negosiasi dan interupsi. Disinilah kita sekarang. Insya Allah, Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Akbar. Walaupun Filipina adalah negara sekuler, namun gereja Katolik mendapat legitimasi dari rakyat dalam menyoroti kebijakan pemerintah. Gereja Katolik tetaplah institusi yang dihormati dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di negeri tersebut. Namun, Duterte memiliki hubungan yang buruk dengan gereja Katolik di Filipina. Konfrontasi antara Duterte dengan gereja Katolik berawal dari kritik pedas gereja terhadap kebijakan Duterte dalam menangani persoalan narkoba di negeri tersebut. Seperti diketahui, Duterte mengambil langkah ekstrim dalam menangani koruptor dan penjahat-penjahat narkoba di sana, khususnya terkait extrajudicial killing. Extrajudicial killing merupakan hukuman mati di tempat bagi para penjahat tanpa proses pengadilan. Hal inilah yang sangat dikecam oleh gereja. Tingginya tingkat hukuman mati bagi tersangka narkoba membuat gereja prihatin. Gereja bahkan menawarkan perlindungan terhadap para penjahat tersebut. Uskup Roberto Santos mengatakan, kepresidenan Duterte memalukan bagi negara itu. Sementara Uskup Novaliches Emeritus Teodoro Bacani menantang presiden untuk berkeliaran di jalan-jalan tanpa pengawalan keamanan. Ancaman dari gereja ini membuat Duterte berang. Dia mengatakan bahwa gereja Katolik sendiri adalah sarang kriminal. Bukan rahasia lagi kalau kebanyakan gereja di dunia adalah tempat praktek korupsi teraman di dunia. Belum lagi, gereja merupakan gudang skandal seksual yang melibatkan pengurus gereja. Duterte tak segan-segan membuat pernyataan yang mempermalukan gereja. Misalnya, Duterte mengkritik ajaran gereja yang menurutnya tak masuk akal, seperti original sin atau dosa bawaan, atau kebiasaan uskup di Manila yang sering meminta dibelikan mobil mewah pada masa presiden sebelumnya. Para petinggi gereja juga sering meminta dibelikan mobil baru pada saat ulang tahun mereka. Puncaknya ketika Duterte mengeluarkan pernyataan, "Aku percaya pada Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang bodoh dari umat Katolik." Lalu apa maksud Duterte mengeluarkan pernyataan, "Sebagian dari saya adalah Islam"? Apakah Duterte telah menjadi mualaf? Ternyata tidak. Belakangan diketahui bahwa ibu Duterte berasal dari Moro, yang merupakan rumpun Melayu di selatan Filipina yang mayoritas merupakan pemeluk Islam, sehingga sudah pasti di tubuh Duterte mengalir darah Moro yang notabene merupakan bangsa Muslim. Duterte sendiri menyatakan dia adalah agnostik, percaya pada keberadaan Tuhan, namun tak percaya pada agama. Wallahu a'lam bishawab.